Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Kina Mazda. Malam ini aku pengen review handset Bluetooth ya, yang tadi aku beli. Nah, mereknya seperti ini, Emotion 2. Kayaknya dari Seoul, dari Korea. Terus ini yang seperti ini Sony ya. Ini cuma mereknya aja sih Sony, tapi sebenarnya bisa connect-connect ke HP apa aja. Kalau ini tuh modelnya tuh dikalungin gitu kan, kayaknya lebih asik gitu kan kalau kita apa jalan-jalan gitu kan, dikalungin terus karena ini ada magnetnya gitu, magnet gitu kan, bisa ditek gitu. Tapi kalau yang ini tuh asik kalau kita lagi kayak jalan santai, denger musik seperti itu, kita lagi santai kayak gitu di bus atau di kereta kayak gitu. Ini yang modelnya tuh dia diginiin enak banget. Aku sebenarnya pengen beli yang rada panjang itu, tapi aku nggak suka stylenya seperti itu, banyak yang ini. Ini kayaknya lebih oke gitu kan buat cewek. Kita lihat seperti apa dalamnya ya. Kalau yang merek-merek handset yang biasa aku pakai itu kan pasti yang seperti ini. Ini juga magnet ya. Kalau ngecas kayak gini, nah seperti ini. Ini aku udah sering pakai kan gini, udah ada 4 atau 3 kali kan. Biasanya kita pakai kalau lagi santai gitu kan, seperti ini kan. Seperti itu. Tapi kita cobain yang ini. Aku nggak pernah punya warna putih ya. Aku pengen cobain yang ini, kayaknya lebih asik gitu. Oke, kita lihat aja. Nah, kita buka satu persatu ya. Ini harganya beda, ini yang lebih mahal. Ini ya oke ya, standar, masih di bawahnya ini. Tapi kita buka yang ini dulu. Sorry, masih nyangkut-nyangkut. Nah, di sini ada semacam seperti ini ya, karena naronya tuh, nah ini buat ngecas kan, gitu. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini magnet ya, maksudnya kalau kita ambil gitu, terus kita, nah, ini harus dicas ya, 4 jam bisa digunakan lagi, ini masih, apa, masih baru ini. Nah ini ada apanya, buat hand earpiece ya kayak gini, terus ada ininya juga tapi nggak ada cacasannya. Tapi kalau seandainya ngecas itu pakai terserah ya, USB contoh kayak gini lah. Nah kayak gini kita cas seperti ini, kita cas 4 jam jangan dibuka gitu kan. Nah seperti ini, aku belum pernah pakai yang macam seperti ini ya, baru kali ini pakai. Terus di sini gampang banget kok, ada apanya, cara pakainya kan. Oke, aku akan tunjukin ini cara pakainya itu gampang banget ya. Di sini ada yang apa, cara ngecasnya ini ada berapa persen gitu kan. Terus ini bluetoothnya kalau udah full itu cara gunainnya juga ditekan berapa gitu kan. Di sini juga ada, gampang banget kok, kalian pasti paham gitu kan. Nah yang pasti tuh ini harus dicas dulu ya, selama sampai full baru kita nanti bisa konekin langsung. Ini ada tulisannya left di mana, terus rightnya di mana gitu kan. Yang pasti kalau udah dicas itu dia tuh cepet banget koneknya sama HP, jadi nggak usah khawatir harus disetting apa. Yang pasti nyalain bluetoothnya, terus ini juga dinyalain 1 2 3 gitu kan, tekan 1 2 3 terus ditekan gitu kan, nanti dia akan connect sendiri gitu. Yang pasti ini mudah ya buat kalian, nggak harus neken berapa kali, enggak. Yang pasti yang style kayak gini mudah banget. Nah, enak. Nah ini tuh kalau udah dicas itu gampang banget. Ini yang right, buat right, dan cara nancepnya seperti ini ya, contoh ya, ini cuma sekedar contoh. Nah seperti ini ditaruh seperti ini, tekan terserah ya, tapi nekennya jangan dia ya, modelnya seperti ini juga bisa seperti ini. Terus mau diatasin kayak gitu juga gak apa-apa sih, tapi yang sebenarnya yang paling paling onjun, paling aman tuh kayak gini caranya, seperti ini. Nah seperti itu. Ini yang left juga sama, naroknya seperti ini. Tekan ke dalam terus, karena di sini ada tindikannya jadi aku susah. Nah, jadi keren banget kalau buat cewek itu ya.
buat ya, apa itu keren banget yang pasti. Kita bisa dengerin musik gitu kan, nerima telepon gitu dengan santai gitu. Pasti keren. Aku suka, harganya juga nggak mahal gitu kan. Ini harganya terjangkau banget buat cewek. Keren. Bisa aja ada warnanya tuh, kayaknya ada tiga ya, warna putih, hitam, sama pink gitu. Ah, ada juga warna biru. Keren yang pasti, tapi aku pilih yang putih karena aku suka warna putih. Yang pasti keren buat cewek lah. Enak banget. Tapi jangan lupa kalau kadang-kadang udah dipakai itu harus di contoh dilap sama tisu gitu kan. Contohnya. Terus habis itu dikembaliin seperti lagi ke tempatnya lagi gitu kan, yang left-left, yang kiri-kiri, yang kanan-kanan seperti itu. Kalian yang belum punya bisa cobain, ini yang setel kayak gini enak banget dipakai daripada yang apa ya, yang kayak ginian tuh kayaknya ribet ya. Ini simple, bisa dibawa kemana-mana dengan cas power bank juga lumayan oke. Terus kita lanjut buka yang ini ya.